Kita ingin bercerita pasal anda ataupun kongsikan bersama-sama anda satu lagi kembara yang dilakukan oleh syarikat ini dalam memberikan bantuan ataupun CSR kepada golongan belia yang berada di Laos menggunakan motosikal berkuasa tinggi. Yang bakal berlangsung pada 15 hingga 27 Disember ini kami nak kongsi kepada anda. Jelajah ke Laos bantu belia oleh BMW Motor Rad Club Malaysia. Pagi ini kita bersama dengan dua orang tetamu iaitu Encik Azman Abu selaku setiausaha kelab. Apa khabar setiap pagi? Baik, alhamdulillah. Sihat, okay. Yeah. Dan juga seorang lagi, ini peserta kembara ni. Seronok kita nak menemu ramas ketika nanti iaitu Encik Fuad Muhammad Zawi. Apa khabar setiap pagi? Baik, sihat juga. Dah bersedia lah ni, mentally prepared lah ni. Physical, dah kita dah ready. Kita pun dah berlatih lama lah sebenarnya. Di dalam dan juga luar negara. InsyaAllah. Okey, sebelum kita menggali lebih lanjutlah berkenaan dengan kembara akan datang ini yang bermula 15 Disember ini, kita ingin menggali dahulu kelab yang diterajui ini. Peranan kelab itu sendiri ataupun penubuhannya, sejarah penubuhannya boleh dikongsikan sedikit, Encik Azman? Ya, boleh. InsyaAllah. Terima kasih, Encik. Sama-sama. Edwin. Okay. BMW Motor Rad Club Malaysia ni ialah satu-satunya kelab yang di authorized oleh BMW Malaysia. Okay. So kita sebuah kelab yang tidak melakukan apa-apa perniagaan. So ia macam NGO jugalah. Okey. So kita kumpulkan semua, kalau boleh kita nak kumpulkan semua pemilik-pemilik motosikal BMW untuk join the club. Ia satu macam community ya, community pemilik-pemilik motosikal berkuasa tinggi BMW. So kita ditubuhkan register dengan ROS. Okey. Pada tak silap saya 2010 disahkanlah. Pada ketika tu kita punya ahli tak sampai 100 orang. Dalam 60-70 orang macam itulah. Okey. Sehingga hari ini kita dah mencecah yang register is 1180 orang. Difahamkan sudah ada banyak jelajah sebenarnya yang dilaksanakan oleh kelab sendiri. Cumanya kali ini pemilihan Laos untuk pemilihan jelajah yang bakal tiba ini, kenapa Laos menjadi pilihan? Untuk Laos ni kita memang kita buat ni khas untuk ahli sahaja. Okay. Kalau nak ikutkan jelajah ke Laos ni dah biasa dengan biker semua dah. Diorang ride daripada Malaysia ni bawa motor terus sampai ke Laos, sampai ke China, sampai ke Europe, yang ada yang jelajah dunia. So Laos ni satu-satunya macam unik sikit yang Encik Fuad akan ceritakan nanti, yang kita buat khas untuk pemilik-pemilik ataupun ahli kelab tu sendiri. Semuanya daripada ahli kelab. Berapa ramai nanti? Special design, so Encik Fuad boleh cerita berkenaan dengan Laos. Okey, berapa ramai nanti akan ke Laos bergerak bersama-sama pada 15 Disember nanti? Peserta kita seramai 33 peserta dengan menggunakan 29 buah motosikal berkuasa tinggi. Dan kita jangka tempoh kembara kita lebih kurang 12 malam 13 hari lah. 13 hari. Perjalanan tu agak jauh dari segi kilometer dia, lebih kurang 8,000 kilometer. 8,000 kilometer. Jadi itu yang kita kita bahagikan kepada 12 hari itu, sehari lebih kurang 600 kilometer kita bergerak. Maksudnya ada pit stop tertentulah untuk sehari perjalanan, berhenti di sini, lokasi-lokasinya akan berhenti di mana? Memang dalam Laos tu sendiri merangkumi lebih kurang 5 hari. Jadi perjalanan antara pergi dan balik tu kita akan merentasi Thailand. Jadi Thailand tu agak jauh sebelum kita masuk ke Laos. So Thailand tu sendiri dalam 7 hari. Pergi dan balik. Tempat-tempatnya sudah di kita dah muktamadkan semua pit stop yang yang perlu kita lalui. Dan Laos tu antara pit stop kita yang kita fokus, sebab memang kita nak mendekati remaja di Laos. Itu ada gambar tadi di patung tu sebelum ini jelajah di sana. Di Thailand ke atau selepasnya akan meninggal lagi sekali di kawasan patung? Thailand ni kita wajib pergi, wajib lalu sebab memang kita melalui dia.
Jadi memang kalau kita tengok situ ada, kita akan lalu di Patalong contohnya, kemudian kita akan lalu di Kanchanaburi, kemudian kita naik ke Vientiane. Vientiane tu kita dah masuk Laos. Ya. Kemudian daripada situ banyak tempat yang kita perlu singgah yang telah diatur oleh sebenarnya untuk masuk Laos ni. Kita bila motosikal melebihi 200 peserta, okay, kita perlu lantik ejen okay, ya, ataupun tour guide. Itu syarat dia. Ataupun ejen daripada ejen Laos. Jadi setakat ini tak ada masalah berkenaan dengan nak masuk ke negara Thailand, Laos. Buat masa ni lancar. Jadi itu yang kita perlukan, ada third party ataupun pihak ketiga yang yang kita lantik untuk membantu kita mencari destinasi tertentu dan juga kampung-kampung yang akan kita singgah bersama-sama dengan remaja yang terbabit. Ya, jadi memang ni akan membantu sebab dari segi komunikasi kita kita mempunyai sedikit masalah sebab penggunaan bahasa Inggeris agak kurang. Tapi mungkin dah ada yang fasa untuk berbahasa. Kebiasaannya kita akan guna Google Translate. Tapi dalam sekarang kan. Ya betul. Okey. Cik Azman, kita nak tahu juga mungkin Cik Azman boleh kongsikan aktiviti yang bakal berlangsung di sana nanti bersama dengan beliau di Laos. Berkenaan dengan aktiviti tu Cik Fuad dah rancang. Okey, silakan. Okey. Kita dah bahagikan kepada beberapa kategori lah. Antaranya, of course, yang last sekali, akhirnya tujuan kita adalah untuk kita membantu belia-belia dari segi sedikit sumbangan yang biasa kita buat. Walaupun kita ride di dalam Malaysia sendiri pun, kita akan ada sedikit sumbangan yang mana kita ada beberapa penaja yang bersetuju. Okey, antara perkara-perkara yang kita cuba usahakan dengan belia remaja di Laos ni adalah dari segi pendidikan contohnya. Kita tahu yang Laos ni dari segi pendidikan agak ketinggalan. Tetapi dari segi ekonomi nampaknya dah semakin baik. Dia dah GDP pun dah dia 7% dia punya perkembangan ekonomi. Okey, tapi dari segi pendidikan kita cuba beri kesedaran. Okay. Sebab antara peserta-peserta yang hadir dengan kita adalah golongan profesional, ada doktor, ada pensyarah dan ada juga ramainya di kalangan kami adalah ahli-ahli perniagaan. So di sini kita cuba membentuk diorang dari segi apakah peluang pekerjaan yang sesuai dengan Laos. Kita cuba adaptasikan bahawa dalam keadaan mereka tu apa yang sesuai dengan mereka, teknologi yang ada. Jadi itu dari segi pendidikan dan juga career. Okey. Kemudian kita juga ada doktor yang akan cuba menyelami remaja ni dari segi doktor tu akan bersama-sama dengan doktor tu akan bersama kembara ni. Dia akan bersama bawa motor juga. Doktor ni hebat ni. Medical kit semua sekali dekat tu. Dia lebih kepada consultation. Maksudnya peserta kembara ini terdiri pada bukan saja ada doktor, ada mereka yang mempunyai profession sendiri. Ya, yeah, ada pensyarah. Itu menarik. Baik, kalau dari segi peringkat kelab tu sendirilah, Encik Azban, bagaimana ini sebenarnya melalui kembara ini dapat menyampaikan message-message ataupun ialah hasrat murni untuk membantu mereka yang kurang berkemampuan seperti mana kembara inilah. Okey, dari segi kelab, sebenarnya penubuhan kelab ni sendiri pun adalah kebanyakan kita buat untuk satu hobi. Okey. So dalam hobi itu juga kita masukkan, mesti wajib kita masukkan CSR. Kalau tak silap saya ada sertakan dengan gambar-gambar aktiviti apa yang kita buat di sini. Yang paling menyentuh hati apabila berlakunya kebakaran di pusat tahfiz di Kuala Lumpur baru ni yang mati, tak silap saya ada beberapa orang, lebih daripada 10 orang. So kita secara terasa tersentuh hati dan secara automatik kita ramai-ramai kita buat collection dan kita dapat hampir 11,000 on the spot. Pengumpulan dana. Pengumpulan dana. Kita kumpulkan dana tu sumbangan daripada ahli kita sendiri dan kita sampaikan dekat pusat tahfiz tu sehingga hampir RM11,000. On the spot. Yes. So itu antaranya. Dan setiap tahun kita akan buat pelbagai CSR kepada anak-anak yatim
Itu wajib kita buat. Kembara yang paling jauh sekali pernah dijelajahi? Paling jauh kita ke Balkan. Balkan? Ya, di... Oh. Berapa lama tu? Di Balkan kita ride 20 hari. Saya rasa video ni, video ni. Ni dekat Balkan Jepun ni? Ini di Sarajevo. Jepun berada ke Balkan? Yes. Ini tahun depan. Oh, tahun depan. Saya akan pergi tahun depan. Oh, ini yang Balkan telah kali kedua ke atau? Kita buat setiap tahun. Setiap tahun. Ada. So, kita buat ni khas untuk ahli yang mana kita bagi rate yang paling kompetitif, yang paling murah. Saya tertanya-tanya sebenarnya ada kaum wanita ke? Oh, ada. Yang menyertai. Ada. Yes, ada. In fact, ekspedisi ini kita ada 4 wanita peserta, peserta wanita, dan 2 peserta wanita dia bawa motorbike sendiri. Berat tu 235 kilogram. Dia punya berat tak termasuk lagi selagi. Tapi dia boleh bawa. Tak ada masalah. Bagaimana itu komunikasi antara, yalah, apabila ada 4 saja wanita dalam satu kumpulan yang besar. Jadi keistimewaan pasti dia berikan untuk mereka. Jadi apa antara langkah-langkah keselamatannya daripada kaum Adam untuk memastikan agar mereka ini sentiasa terjamin keselamatannya apabila kita jelajah ini? Yang pertama, kita tak underestimate the capabilities, kemampuan peserta wanita ni. Kita faham sebenarnya peserta wanita ni dia orang ni cekal. Cekal. Dan juga dia suka adventure. Dia berani. Dan untuk langkah-langkah keselamatan ni kita bahagi kepada beberapa grup. Kita ada 3 kumpulan. So dalam 3 kumpulan ni kita ada leader, kita ada sweeper, maksudnya ketua dan juga yang belakang sekali. So kita akan pastikan tidak ada peserta tertinggal. So inilah yang pentingnya, semangat berpasukan. So kita akan pastikan bukan saja peserta wanita, peserta lelaki pun tidak tertinggal. Dan juga jika ada masalah, kita akan bantu. Kita tidak akan biarkan setiap ketinggalan seorang-seorang. Jadi, dan kita juga ada komunikasi dari segi kita ada Bluetooth, kita ada Zello dalam handphone kan. So dari itu membantulah dari segi perjalanan. Yalah, sekarang ini pun cuaca tidak menentu, bagaimana menggunakan motor lagi cuaca pun tidak menentu, mungkin di setengah kawasan tu mungkin ada banjir dan sebagainya. Bagaimana persiapan dari segi itu pula? Okey, itu yang manisnya. Kembara ni, kita bukan nak cuaca macam ni saja. Kita perlukan cuaca yang ekstrim. Kita perlukan cabaran-cabaran. Okey. Tapi tapi kita juga telah bersedia dari segi jaket, dari segi glove, sarung tangan, dan juga kita dilaporkan bahawa di Laos tu cuaca lebih kurang antara 7 degree, antara yang paling rendah, macam semalam 4 ya. Semalam 4 degree. So tapi average dalam 15 darjah Celsius. Jadi kita dah bersedia dari segi cuaca. So basically semua peserta dah bersedia. Itulah kelebihan dia, keseronokan dia, asam garam dia. Okey, baik. Terima kasih, terima kasih Cik Azman, terima kasih Cik Mohd Fuad bersama kita untuk berkongsi berkenaan dengan jelajah mereka di Laos pada 15 hingga 27 Disember nanti. Ya, okay. Semoga selamat pergi dan juga balik ke tanah air semasa sepanjang jelajah ini.